Halo semuanya, balik lagi di Koming, Koko Gaming. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, apa ada intronya ya teman-teman? Itu adalah game Zelda teman-teman. Nah, gimana kalau teman-teman tahu Zelda ini, dia itu adalah kayak franchise teman-teman. Jadi itu Zelda ini nih udah lama sekali ya teman-teman ya. Kenapa ini? Oh, oke. Gak apa-apa, kita cepetin aja ya teman-teman. Nah, teman-teman. Nah, jadi ini Zelda ini dia itu udah franchise yang udah cukup lama di Jepang teman-teman. Dan dia itu cuma ada di Nintendo teman-teman. Gitu loh. Dan dulu itu tuh paling saya pernah main ini, yang ini Link Awakening ini saya pernah main di GameCube teman-teman. Kayak macam Tetris gitu teman-teman. Jadi yang kecil gitu. Kita bisa bawa kemana-mana juga gitu loh, portable. Nah, terus juga berhubung kalau teman-teman lihat ini ngeliat apa waktu itu Nintendo Direct teman-teman. Nah, itu lagi hype-nya tuh orang-orang pada nungguin The Legend of Zelda yang Breath of the Wild yang kedua teman, sampai akhirnya di Nintendo itu akhirnya ditayangkan tuh teman-teman di akhir-akhir ya teman-teman ya, kalau teman-teman simak dari awal sampai akhir itu Nintendo Direct. Nah, di akhir-akhir itu ada The Legend of Zelda akhirnya teman-teman. Judulnya itu The Legend of Zelda, tapi judulnya bukan Breath of the Wild lagi teman-teman, tapi ada The Legend of Zelda Tears of Kingdoms teman-teman. Nah, itu adalah yang kedua teman-teman. Dari judulnya Breath of the Wild itu, jadi yang pertama, terus yang kedua itu Tears of Kingdom. Dan juga itu sudah muncul tuh teman-teman tanggalnya, kalau teman-teman sampai nonton di akhir itu tuh tanggal 12 Mei kalau nggak salah 2023. Nah, tahun depan nih teman-teman, saya udah nggak sabaran nih teman-teman ya, apa hype-nya teman-teman. Jadi saya juga mau main nih, tapi berhubung kita masih lama 2023, berarti kita main dulu teman-teman. Main Zelda yang sebelum apa yang lainnya deh gitu teman-teman. Nah, jadi kali ini saya akan bermain Legend of Zelda Link Awakening teman-teman. Nah, ini adalah remaster atau remake ya teman-teman ya. Saya juga nggak tahu susah sebutnya. Nah, ini dari GameCube tadi teman-teman saya bilang dari apa. Dan tapi kalau GameCube itu dia tuh cuma 2D, terus kalau ini nih kayak 2.5D teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita memulai, yuk teman-teman boleh ya kasih like-nya teman-teman, dan juga bagi kalian pertama kali nonton video ini, yuk teman-teman jangan lupa di-subscribe ya. Terus juga bagi kalian yang sudah sering nonton video-video dari Koming dan belum subscribe, yuk subscribe dulu teman-teman. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Biar setiap kali Koming mengupload, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya teman-teman. Oke, ini muncul nih terus. Oke, teman-teman, tanpa panjang lebar, yuk kita bermain The Legend of Zelda Link Awakening teman-teman. Let's play. Oke, bentar, kecil. Oke, new game ya teman-teman, normal. Kita yang normal aja deh ya. Kita ke hero susah, hero lagi emang swalayan. Nah, kalau normal itu kita lihat tuh di bawah the classic difficulty level. Terus kalau yang hero itu take twice as much damage with no hard drop. Oh, ini susah banget. Jadi kita main normal aja teman-teman ya. Nama kita ganti nggak ya? Ganti deh ya teman-teman ya. Bentar. Kita ganti apa ya teman-teman ya? Ganti Koming aja deh kali ya, biar sesuai dengan namanya, nama channelnya teman-teman. Oke. Nah, jadi berhubung kita menunggu Zelda Breath of the Wild lagi, Tears of Kingdom atau enggak Breath of the Wild yang kedua teman-teman, kan itu kan masih 2023 ya. Ya, masih tahun depan lah ya. Nah, jadi kita main Zelda Breath of the Wild, apa Zelda yang sebelumnya teman-teman, Zelda yang udah ada, yang udah ini deh. Kita main aja Zelda yang ada teman-teman ya. Oke.
Waduh. Oke. Oh, berarti kita tersesat di Koholins Island, teman-teman. Nama pulaunya ya. Sebelumnya bentar, ini ada pengaturan ini enggak ya? Suara ya. Terlalu gede nih, teman-teman, sama. Oh, enggak ada. Oke, bentar ya, teman-teman. Coba saya lihat dulu deh. Soalnya gede banget suaranya, teman-teman. Kita coba di setting kali ya. Mungkin cuma di sini doang kali ya bisa ya. Bentar ya, teman-teman ya. Saya coba cek dulu. Enggak ada ini. Bentar ya, teman-teman ya. Ini terlalu gede ini kayak suaranya nih. Coba deh kita main dulu. Oke. Jadi si Marin memperingatkan kita gitu loh. Oke, follow the landsword to reach the beast where I found you. Oke. Since you was present. Dia bilang banyak monster di dekat area sini, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Oke, di sini nggak boleh banyak asal buka ya teman-teman ya. Coming. Oke. Langsung dapat yang bagus ya teman-teman. Ini udah bisa nih. Jadi apa gitu coba kita ini. Oke. Bentar teman-teman, saya lihat dulu ini. Dari mana ya buat suara ya teman-teman? Oke. Bentar ya teman-teman ya, saya lihat dulu nih. Nggak ada pengaturan buat ini dong ya, buat suara ya. Item, maps, system, save amalot doang teman-teman. Ntar coba deh teman-teman, saya mau ngecek dulu nih ya. Gimana kalau kita save dulu? Oke, save. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat nih, di sini kalau kita pencet apa plus di Nintendo Switch yang pojok yang di sini teman-teman, ini nanti dia akan muncul items. Di sini kita masih belum tahu ini apa aja yang item. Ini kayaknya sih ini apa armor karakter kita ya teman-teman ya. Terus di sini mungkin nggak tahu nih, di sini ada telur, mungkin kita harus ngumpulin telur kali teman-teman. Terus di sini nggak tahu apa, masih kita masih belum tahu. Terus di sini mungkin ini apa ini benar itemnya kali teman-teman di sini. Oke, kita coba pencet. Oke, bentar ya teman-teman. Nah, ini sistemnya cuma ada save sama load teman-teman di sini. Terus sama map. Udah, gitu aja. Simple banget ya. Oke. Mungkin karena kita masih baru ya, teman-teman ya. Granat ini. Oke. Berat nih, teman-teman. Kita belum ada kekuatan ya, teman-teman ya. Gak apa-apa. Kalau masih baru-baru biasa gitu, masih cupu. Oke, kita ke bawah, kita keluar dari rumahnya. Kegedean gak ya suaranya teman-teman?
Maka kegedean. Apa tuh kegedean sih teman-teman? Ntar ya teman-teman ya, saya setting dulu di sini. Ntar ya teman-teman ya, saya atur dulu deh ininya. Oke. Tapi lucu nih ya, di ini kenapa kita nggak bisa ini ya? Nggak bisa setting suara sama sekali ya teman-teman. Oke. Yuk, kita main lagi. Ini apa nih ayam? Mengganggu aja nih ayam. Oh, kita udah langsung dapat ini seal ya. Udah bagus teman-teman langsung. Mungkin karena kita ambil easy kali ya, apa normal ya teman-teman. Oke, coba kita ajak ngobrol anak kecil ini. Hey man. Sistem. Oke. Ah ya, udah tau. Oke, thank you. Coba kita ini. Grandma Yahoo. Find a new. Oke. Kita bisa nggak masukin? Oh, ada grandpa-nya nih. Old Man Ulrira. Buset, nama susah banget. Fiscal outside. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman tadi lihat nih, pasti kita ngobrol sama Ulrira, teman-teman. Susah banget namanya. Dibilang dia nggak keluar karena dia malu orangnya, teman-teman. Itu. Oke. Kita lanjut. Tuh. Eh, kaget. Astaga, ngeri banget, teman-teman. Gigit nggak ya? Coba deh. Oh enggak, ya ampun. Kayak anjing ya itu ya. Pengganti anjing teman-teman. Ini apa nih? Lucu nih. Rumahnya ada kayak telepon gitu teman-teman. Coba deh kita masuk ya. Udah cuma gitu dong. Oke. Coba bentar. Bring recipe. Oke. Berarti sesuai dan ini ya teman-teman ya. Kalau dia atapnya telepon itu berarti ruangannya di dalam ruang itu cuma buat telepon teman-teman. Terus kalau ini apa? Oh. Oke. Belum ada kekuatan ya kita teman-teman. Ya nggak bisa kesini dah. Jadi nggak apa, kita ke yang lain dulu ya teman-teman ya. Kita keliling-keliling dulu aja. Oke. Nah ini item. Ya kita belum ada ini, belum ada duit sama sekali. Di pojok itu tuh teman-teman, di kanan tuh yang gambar diamond. Kita belum ada duit. Oke. Kita keliling-keliling dulu deh teman-teman ya. Nah kalau bagi teman-teman yang pernah main yang di GameCube itu tuh teman-teman apa cuma 2D terus juga cuma hitam putih gitu loh. Nah kalau ini lucu nih udah berwarna teman-teman udah berwarna udah gitu ini tuh 2,5D. 2,5D itu apa sih? Percampuran antara 2D dan 3D ya teman-teman.
Nah, kalau teman-temannya 3D-nya itu adalah kalau kita lihat tuh karakter kita, terus binatang, terus item apa, environment-nya itu udah 3D. Nah, cuman kenapa saya bilang 2,5D? Karena di sini kita nggak bisa main kamera, terus juga kita cuma bisa ke kiri, kanan, atas, bawah, teman-teman. Gitu. Nah, kalau 3D itu kan benar-benar kita bisa main kamera gitu-gitu segala kan, teman-teman. Ya berarti kalau yang cuma ngeliat kayak gini doang, view dari atas gini doang, terus kita nggak bisa main kamera, itu namanya 2,5D temen-temen ya. Nah terus bedanya lagi apa kalau dengan 2D bang? Nah itu beda temen-temen, kalau 2D itu benar-benar ya karakter kita nggak kelihatan kayak 3D temen-temen tuh. Kalau kita foto-foto karakter kita tuh kelihatan deh segala view kan tuh, dan bagus gitu teman-teman. Nah kalau yang 2D itu kaku tuh teman-teman, nggak se fleksibel ini gitu maksudnya, nggak se enak ini deh kalau 3D tuh. Nah karakter kita tuh, nah, gitu ya teman-teman bedanya ya. Kita masuk ke sini, oke kita main lagi, lanjut ke game. Itu sekilas ya yang sepengetahuan saya kalau bedanya 2D 2,5D sama 3D teman-teman. Nah, tapi ada juga 2,5D yang kayak misalnya kalau teman-teman pernah main Octopath Traveler, nah itu 2,5D juga teman-teman, karena backgroundnya itu mungkin backgroundnya yang 3D atau apa, terus juga dia tuh main depth teman-teman. Nah itu 2,5D teman-teman. Terus juga kita main kartu kita tuh cuma slide kiri, slide kanan, atas bawah gitu teman-teman. Ya. Oh, aduh deh nih. Kelamaan baca gini teman-teman. Banyak banget bukunya. Oke, kita ngobrol sama anak ini. Ih, dicuekin dong. Oh, oke. Oke. Belum bisa ya teman-teman. Terus juga kalau teman-teman lihat nih, nah kalau teman-teman lihat tuh di pinggir-pinggir itu, di pinggir-pinggir, di pinggir-pinggir ya di pojok-pojoknya tuh teman-teman, itu kelihatan kayak apa? Kayak blur kan teman-teman. Bagus ya tampilannya. Ini buat mancing. No, not now. I don't have any money. Belum ada duit teman-teman ya. Kita jangan mancing dulu. Kita kesini udah ya tadi ya. Coba kita kesini ke atas. Atas, oh sini belum teman-teman. Sini bisa lihat sini ya. Ngapain coba? Belum ada kekuatan teman-teman. Oke ya. Astaga, with four boys who look like, even I get confused sometimes. By the way, my baby wanna your seagull. I saw one at the trending game, but I couldn't have it. Okay. Astaga, banyak banget. Ada 4 anak teman-teman di keluarga ini. Mana? Yang digendong cuma satu. Buahnya lagi mana nih? Oh, mungkin yang di luar kali teman-teman ya. Ini mungkin anak yang paling kecil nih. Mungkin gak ada teman-teman. Nah ini nih, ini satu. Terus tadi yang di pojok itu teman-teman. Tadi kita coba. Kita jalan-jalan dulu aja di sini ya teman-teman ya. Sebagai pengenalan tempat dulu aja. Ini juga mungkin nih anaknya nih. Tapi ada 4 loh di sini berarti. Beda nggak tahu ya teman-teman ya. Terus lihat dulu. Oke, berarti bentar teman-teman. Berarti yang kita mesti kesini kali ini teman-teman. Kita belum dapat ini loh, belum dapat alat buat bertempur teman-teman. Coba dulu deh kesini ya. Bahaya nih. Oke. Okay.
ada shield ya teman-teman. Astaga. Oke. Okay. Wis, bahaya. Bahaya, bahaya. Aduh. Senjata. Oh, all. Hood, hood. So you are the one who owns the sword. Benar-benar kertas itu. Now understand why the monster are starting to act so violently. The wind fish. Apa tuh wind fish? You should now go north to the mist. Serious forest, okay. I will wait for you there, okay. Okay, okay. Tunggu bentar ya, kita ambilin dulu teman-teman. Yes, dapat. This must be yours because it has your name engraved on it. Oh. Okay, okay. Yes, udah bisa berantem. Yes, dapat, udah bisa dapat duit juga teman-teman. Nah, ini apa nih? Bisa gak nih? Oh, gak bisa dong. Oh, gak bisa. Mesti berhadapan tuh. Oh, ada skillnya juga teman-teman. Di B nya di klik tahan aja. Kemudian muncul lingkaran baru kita rilis. Kita maksudnya kita lepas B nya teman-teman. Oke, udah bisa di ini. Oke. Yes. Buaya. Oke. Oke. Belum ya? Belum saatnya sih kesini kayak. Oh, ah, gak bisa dihancurin dong teman-teman. Oke deh. Ngancurin nebang bunga atau pohon juga bisa dapat ini ya, dapat duit atau item ya teman-teman. Terutama dapat item ini sih, duit, duit sama hati itu tadi. Eh, apa tuh? Kayak tambah kekuatan teman-teman, tapi kan juga cuman berapa menit doang nih ya. Tapi ada masanya sih pasti ini kayak gini-gini. Thank you.
kaget temen-temen. Berarti yang tadi yang apa? Yang biji itu tuh cuman nambah kekuatan cuma berapa? Jadi ada timernya temen-temen ya. Saya kira bisa sekali dapat langsung bisa buat tambah kekuatan kita temen-temen. Katanya dia ada dihitung juga ya waktunya ya. Oke, dapat. Yes. Lumayan nambah darah. Gak nambah sih, cuman apa? Tadi kan kita berkurang darahnya. Oke, ada duit. Bego. Udah gak usah. Apaan? Oke, belum bisa teman-teman. Soalnya kayaknya di sini butuh kunci deh. Kita belum dapat kuncinya ya teman-teman. Oke, bentar. Oke, kita lanjut. Ya, kita balik ke sini. Coba kita serang ayamnya. Kabur ayamnya. Coba ini kita serang. Bisa gak teman? Jahat banget ya. Aduh. Oh, diserang deh teman-teman. Nah, kita juga bisa diserang teman-teman. Makanya jangan nyakitin hewan ya teman-teman ya. Oh, di game sini hewannya bisa nyerang balik loh. Jangan-jangan tadi yang ayam juga bisa nyerang balik ya teman-teman ya. Oh, ini dia trending game teman-teman. No, nanti aja teman-teman ya. Kayaknya belum saatnya sih buat main gitu-gituan. Buat main itu tadi trending game ya, maksudnya teman-teman ya. Trending game, oke. Tadi kita suruh kesini ya, dapat buah dong teman-teman. Tadi kita disuruh kesini gak sih? Oh iya benar, Mysterious Forest. Entah, apa sih? Moblins ahead, they're not friendly. Oh, oke. Kita juga masuk. Oke. By the way, ya udah. Go there with the key you found in this forest. Okay, the windfish is watching. Windfish apa? Kalau kita kita artikan bahasa kasarnya sih apa angin, ikan angin. Yes. Oh, ini ada ini nih. Reckon minus is sensitive. Ya emang kenapa kok sensitif? Kamu mau pergi ya teman-teman ya? Lucu teman-teman. Kayak mukul perut gitu. Sebelum
situ kita ini dulu deh, apa kita telusuri dulu teman-teman. Wah, belum bisa. Kita harus dapat armor dulu nih teman-teman, buat apa bisa geser batu gede ini. Oke, ini apa? Beware of floor with what? Don't get too comfortable on them. Oke. Apa nih teman? Oh, ini apa? You got a piece of power you can build. Okay. Pokoknya energinya tambah nih teman-teman. Ada peri. Apa nih? You still get plenty of peri. Come see when you feel. Mungkin buat tambah darah ya teman-teman nih. Oke. Ini kayaknya ada waktunya juga nih teman-teman. Makan udah habis kan? Pintu dan saya kan tadi kan ada 3 tuh, cuma 2,5. Saya ketemu per ini langsung tambah, langsung menjadi full lagi teman-teman. Bentar, itu gimana caranya ya teman-teman? Hati-hati ya teman-teman kalau ketemu kayak gini nih. Jangan asal masuk ya, itu kayak jurang sih. Darah kita aja langsung berkurang tuh teman-teman. Sini teman-teman, kesetrum dong. Jangan dekat tuh teman-teman HP itu. Oh, kayaknya apaan? Penasaran.
Oh ya ampun. Saya kira masuk ke dungeon teman-teman. Double-double. Oke okay. Mungkin kita disuruh cari ramuan kali teman-teman ya. Mungkin gak ada apa-apa kan di sini. Gak ada apa-apa. Coba hancur pisang. Kalau gak bisa. Yaudah lah. Saya kira masuk dungeon. Aduh, belum bisa nih. Situ belum bisa juga. Apaan tuh? Oke. Keluarin api dong teman-teman. Bentar, kita ke situ nih gimana ya teman-teman ya? Coba bentar. Mungkin nggak kita harus ke sini. Kita harus kesini nih kayak teman-teman. Yuk kita masuk. Oh ini baru beban dungeon ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman ya. Oke, kita open. Oh, lumayan nih 50. Lumayan ya guys ya teman-teman. Bisa teman-teman. Ah, nggak bisa. Kita ulang-ulang. Bentar ya teman-teman ya. Kita harus mikir nih game kayak gini. Sebentar. Kita dorong. Oke. Kalau itu nggak bisa didorong, bentar. Oke. Okay. Nanti aja lah teman-teman ya. Loh, apa bedanya? Bentar teman-teman, ini apa bedanya nih? Kita saya mau dapetin dulu nih teman-teman. Bisa nggak ya? Memang belum bisa ya teman-teman nih. Belum bisa sih kayaknya ini. Jamur
Ini apaan tuh? Apaan? You pick the touchstone as you hold it over your head, the yellow aroma. Oke. Buat apa ya temen-temennya? Bentar, ini buat apa nih? Pasaran. Saya juga nggak bisa kalau udah kayak gini. Tuh, situ aja nggak bisa tuh teman-teman. Bisa ini nggak zoom? Oke, bisa. Tadi kita di mana ya? Mungkin nggak di sini teman-teman. Iya, tadi kita di sini nih. Terus kita ke sini. Bego. Bentar teman-teman. Berarti emang harus lewat sini. Lewat sini teman-teman. Ya, males dah. Oh ya, di sini teman-teman. Jauh lagi lumayan tentu. Kena dong. Males. Tadi bilang gitu kan, nih makannya. Gue nggak bisa. Mana ya teman-teman ya? Ampun. Satu.
Sini teman-teman. Meski sering batu, belum bisa ya saya. Waktu saya belum ada kekuatan nih teman-teman. Demes. Tadi kemana nih kayak gini? Tapi emang mesti kesini, cuman gimana caranya? Bentar teman-teman, saya lihat dulu gimana caranya ke situ ya. Minus is very sensitive. Stop and blast in powder. Gimana nih caranya? Gak bisa ya teman-teman. Belum bisa. Kemana nih kalau gini? Di sini guys. Ini mau kemana? Nah, kesini dulu. Mungkin kayak kasih jamur itu yang kita temuin ya.
Oh iya benar. Lucu ya. Penyirnya lucu gerakannya. Oke. Open with oke. Oke, oke. Siap, siap. Berarti ini kita ke sini. Oh iya, oke. Ya pada tikus dong teman-teman. Males banget. Oke, Wah, mungkin nggak ya ini buat itu, buat rakun yang tadi tuh ngerjain kita. Mungkin ya tentunya. Nah, tadi dia bilang dia nggak tahan sama powder kan, dia bilang kan. Oke, bisa nih sekarang. Let's go. Langsung pup kaget. Rasain. Oh, bukan rakun, kan tadi kan pertama kali itu kan kita di rumahnya itu kan. The last thing I can remember that was bitten into a big juicy toad. Oh ya ampun, ini mungkin kayak jamur itu mushroom teman-teman. Jadi dia kayak bermimpi gitu, berarti kalau dia itu rakun. Ya ampun, lucu ya teman-temannya, bisa aja nih. Ya udah sana lah, lu balik lah. Lucu teman-teman. Berarti yang tadi tuh yang tot itu tuh itu teman-teman apa? Mushroom. Oh iya, itu udah dapet tuh kunci. Take the key and go to the tail cave. Tail cave yang tadi ya teman-teman yang ada di selatan itu. Winfish. Penasaran juga sih apa tuh winfish. Soalnya kalau win itu kan angin, fish itu ikan, berarti ikan angin dong. Oh, selesai. Oh, bisa. Oke. Ya buset. Oh, bahaya banget nih, teman-teman. Harus hati-hati ya. Danger, keep up. Oke. Belum bisa juga sih kesini. Belum saatnya sih berarti. Nah, coba kita kesini. Oke. Kira-kira kita dapat apa nih? Bringing Ulrira speaking. You know there is labor. Aduh, cuma ngomong gitu teman-teman. Kalau kita pencet tahan B terus kita rilis kuat juga ya teman-teman. Tadi itu sih ngancurin yang monster yang itu, yang apa, yang kayak tabung itu tuh, kayak pipa, kayak apa, kayak slime gitu tuh. Sekali pukul loh teman-teman langsung is dead. Kalau saya serang biasa kan mesti dua kali atau sekali kan teman-teman, tapi ini cuma sekali dong tadi langsung. Oke, kita balik. Udah gak ada apa-apa kan ya teman-teman. Kita balik aja. Gimana? Mau langsung atau gimana?
langsung aja teman-teman. Kita save dulu. Oke. Okay. Ini dia library. Kita disuruh ke sini teman-teman. Buku apa nih ini? Dark Secret and Mysteries. Do you really want to read it? Okay. Let's review. Okay. Okay, baca. You can see an island map by. Okay, ini udah tahu sih. Udah. If there's a place you want to remember for leather, you can press A to mark or bisa di mark to look back on the adventure you missed. Okay. Secret of the Whirling Blade. The Whirling Blade technique has okay. Udah. Datang. Okay, the food. Gimana caranya mirroring itu? Oh, luas ya teman-teman ya. Kita tadi baru buka map Village, Mysterious Forest, sama Toronbo Shore. Wow, masih gede banget nih teman-teman. Okay. Fun with bombs. Read this book. After you put bomb, can. Okay. Udah baca semua setidaknya. Tapi yang di atas itu, yang di atas lemari belum bisa ya teman-teman, soalnya ada di atas soalnya. Nah, mesti lewat sini sih. Langsung ke sini. Bentar. Mana ya? Oh ya, ini dia teman-teman. Tuh. Oke, kunci ini. Kita masuk atau tunggu nanti aja di part yang berikutnya teman-teman. Okay, teman-teman, kita sudah dulu bermain namanya kepanjangannya The Legend of Zelda Link Awakening. Mungkin saya akan sharing ke Link Awakening aja ya teman-teman ya. Itu karena emang orang-orang taunya Link Awakening gitu. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menemani menonton sampai di sini, dan juga kita ketemu di video-video berikutnya. Seperti biasa, play original, stop piracy, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao. Bisa sampai dapat berapa part ya kayak gini ya? Gede banget loh teman-teman. Oke, bye.